Halo Gamers, baik lagi nih bareng aku Lolos, Dunia Games Fun Fact yang akan memberikan kalian informasi fakta-fakta menarik seputar dunia game dan film yang pastinya seru banget. Sebuah game tentunya memiliki desain karakter yang sangat unik. Mulai dari desain selain manusia hingga menyewa aktor terkenal untuk mengisi suara dari karakter tersebut. Nah, pada video ini, aku dan tim Dunia Games akan membahas beberapa video game yang diisi oleh aktor terkenal. Penasaran kan kalian? Yuk langsung aja kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, Patrick Stewart. Aktor senior yang satu ini mengisi suara Zobek dari game Castlevania Lords of Shadow yang ditambahkan ke seri pada Oktober 2010. Zobek adalah narator permainan dan karakter yang berfungsi sebagai sekutu dan musuh dari protagonis yang kemudian menjadi salah satu Lord of Shadow, The Dark Lord of the Dead. Patrick Stewart merupakan aktor yang cukup aktif dan terkenal karena perannya sebagai Kapten Jean-Luc Picard di Star Trek The Next Generation dan sebagai Profesor Charles Xavier dalam film seri X-Men. Yang kedua, Natalie Dormer. Aktris cantik yang satu ini menjadi pengisi suara Dr. Lacey Tepero dalam Mass Effect Andromeda, yang merupakan seorang wanita Asari yang pernah menaiki bahtera Hyperion. Karakter ini diisi suaranya oleh aktris Natalie Dormer, yang terkenal terutama melalui karyanya sebagai Marjorie Tyrell dalam serial TV Game of Thrones. Selain itu, dirinya juga tampil sebagai Irene Adler di Elementary yang diadaptasi oleh Sherlock Holmes, CBS. Yang ketiga, J.K. Simmons. Aktor yang satu ini memerankan Cave Johnson di Portal 2. Rekaman audio dari Aperture Science hingga interaksinya dengan asistennya Caroline dengan kata-katanya yang terkenal tentang apa yang harus dilakukan ketika hidup merupakan bagian yang cukup memberikan kesan dalam Portal 2. Suara Cave Johnson ini diisi oleh J.K. Simmons yang terkenal lewat perannya sebagai J. Jonah Jameson dalam sebagian besar proyek Spider-Man, Omni-Man dari Invisible, dan Fort Pines di Gravity Falls. Yang keempat, Seth Green. Karakter bernama Jeff Morrow yang diperankan ini memiliki julukan Joker. Ia merupakan karakter yang hadir dalam seri Mass Effect, terutama dalam trilogi asli game Mass Effect. Joker adalah seorang pilot yang berdedikasi di SSV Normandia, dan dia jarang meninggalkan pekerjaannya karena sindrom frolic yang membuatnya sulit berjalan. Aktor Seth Green yang mengisi suara Joker ini terkenal karena karyanya yang sudah lama di Robot Chicken dan kehadirannya di The Italian Job. Green juga mengisi suaranya dari beberapa animasi seperti Phineas and Ferb dan sitcom American Dad. Yang kelima, Elijah Wood. Berbeda dari sebelumnya yang wajah karakternya ikut diambil dari karakternya, kali ini hanya suaranya saja. Meskipun waralaba game Spyro The Dragon sudah ada sejak tahun 1998, versi rebootnya tahun 2006 yaitu The Legend of Spyro disuarakan oleh aktor Elijah Wood yang terkenal dari film The Lord of the Rings. Ia juga telah meminjamkan suaranya ke banyak karakter lain, termasuk Weird dari serial animasi Over the Garden Wall. Itulah beberapa karakter video game yang diisi oleh aktor terkenal. Sekian dulu Dunia Games Fun Fact kali ini. Aku Lolos pamit dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye gamers!